Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Linnabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alihim. Ghairil maghdubi alihim. Waladhalin. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلما والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan kurniaan nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat waktu lapang, nikmat berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan juga diberikan kefahaman di atas apa yang kita akan perkongsikan insya-Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung perbicaraan tafsirul Quran pada surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membincangkan sehingga ayat yang ke-66 daripada surah Al-Baqarah. Boleh buka bagi yang ada Quran, ada handphone, mudah-mudahan mendapat manfaat. Tadi dalam kita punya solat maghrib, imam kita berdoa, ya man la yahtaju ila tafsir wal bayan, wahai Tuhan yang tidak berhajat kepada tafsir ataupun tidak berhajat kepada apa-apa perincian, yang tidak berhajat kepada tafsir. Tafsir tu maknanya perincian. Yang dimaksudkan di dalam doa tadi adalah kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlukan untuk memahami tentang manusia secara detail, tak payah. Yani makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya berada di dalam ilmu Allah, baik yang sebelum, baik yang selepas, baik yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang tengah berlaku, segala-galanya semuanya berada di dalam ilmu Allah. Maka tidak diperlukan oleh Allah kepada perincian akan selok-belok tentang makhluknya. Adapun kita adalah tidak seperti itu. Kita yahtaju ila tafsir wal bayan. Kita perlukan kepada tafsir, kita perlukan kepada perincian. Bermakna kita perlukan kepada belajar apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ini tidak akan kita fahami hanya dengan membaca terjemahan. Kalaulah Al-Quran boleh memberikan kesan ataupun memadai dengan terjemahan dan boleh menyampaikan maksud kepada Al-Quran, iaitu sebagai punca kepada hidayah, ianya boleh tercapai. Kalau ianya boleh tercapai hanya dengan memahami ayatnya, maka nescaya orang-orang kafir di zaman Nabi juga akan faham Al-Quran. Sebab mereka orang Arab, mereka orang Quraisy, Al-Quran bahasa Arab Quraisy. Bermakna menjadi orang Arab belum tentu lagi dia boleh mendapat hidayah daripada Al-Quran. Faham bahasa Arab belum tentu objektif daripada diturunkan Al-Quran akan sampai ke dalam hati seseorang. Maka kita ini perlu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca, hanya bukan dengan terjemahan tetapi dengan memahami tafsir. Yang dengan maksud itu kita berkumpul pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita telah bincang sehingga ke ayat ke-66. Masih lagi di dalam perbicaraan tentang
Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wama khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kalau hanya kita baca terjemahan Al-Quran, ni apa pasal tiba-tiba cerita apa nama larangan yang dibuat pada hari Sabtu? Maka perlukan kepada perincian, maka kita perlukan kepada apa syarahan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat ini. Pada pertemuan yang lepas kita telah ceritakan maksud kepada ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel dan juga orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Oleh kerana begitu mereka ini adalah satu bangsa yang sangat degil, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu hukuman. Oleh kerana mereka ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah, mereka ini adalah umat ataupun bangsa yang sentiasa membohongi kepada Rasul Allah, yakni Nabi Musa dan juga para nabi-nabi yang lain. Kita juga ceritakan bagaimana kata di dalam hadis kalau Bani Israel mereka pernah membunuh para anbiya sebanyak 300 orang satu hari. Yakni nabi-nabi Bani Israel ni banyak, bukan rasul, nabi banyak, rasul ada banyak jugalah yang disebut dalam Quran, tapi para nabi tu lagi banyak. Sampai 300 para anbiya pernah dibunuh oleh Bani Israel pada satu hari. Maka mengingkari kepada perintah Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi satu perkara yang berat kepada Bani Israel. Ini pelajaran yang besar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allah ceritakan kisah degilnya Bani Israel dalam Al-Quran bukan untuk apa, tetapi untuk mengambil pengajaran kepada kita supaya jangan jadi macam mereka. Jangan jadi degil macam Bani Israel. Takut nanti Allah berikan yang sama juga seperti mana diberikan kepada Bani Israel. Apa antara yang Allah turunkan bala, bencana, azab kepada Bani Israel? Macam mana yang disebut dalam ayat yang ke-65 dan 66. Allah ceritakan kalau Bani Israel dahulu di zaman Nabi Musa AS, mereka juga disuruh oleh Allah pada asalnya untuk menjadikan hari Jumaat sebagai hari perayaan dan hari kebesaran. Macam mana hari Jumaat itu juga yang Allah suruh kepada ataupun yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai hari kebesaran, hari perayaan, hari yang hari raya pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada dulu sebenarnya. Tetapi mereka ini tak nak jadikan hari Jumaat sebagai hari yang disuruh oleh Allah untuk muliakan. Maka mereka sengaja tukar hari Jumaat yang dimuliakan tadi itu, ditukar untuk mereka muliakan hari Sabtu. Pada asalnya, kata Imam Ibn Kathir dalam Al-Quran, dalam tafsir, pada asalnya Allah menyuruh kepada mereka untuk memuliakan hari Jumaat. Tapi degil, bukan ada beza pun hari Jumaat dengan hari Sabtu. Tapi degil sebab tujuannya satu, tujuannya kalau disuruh A dibuat B. Tujuannya adalah untuk berlawanan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sahaja pun yang disuruh oleh Allah maka akan dilawan. Ditukar hari yang suruh dimuliakan hari Jumaat ditukar kepada hari Sabtu. Maka sebagai balasan dan juga hukuman kepada mereka yang tadinya Allah suruh mereka untuk memuliakan hari Jumaat, sebab mereka tak nak ikut cakap Allah, degil dengan perintah Allah, nak berlawanan dengan apa arahan Allah, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Azab dalam bentuk apa? Engkau nak sangat muliakan hari Sabtu, maka Allah berikan ujian yang besar kepada mereka. Apakah ujian yang diberikan kepada Bani Israel pada hari Sabtu? Allah, sebab itu disebutkan apa nama
apa nama, kalau dalam kisah-kisah buku-buku cerita tentang kisah Al-Quran dalam bahasa Arab dinamakan kisah ni kisah Ashabus Sabti, kisah cerita tentang hari Sabtu. Ini jangan main-main ya, hari Sabtu ada cerita dalam Quran, tapi cerita Bani Israel lah. Maka Allah menurunkan ujian kepada mereka hari Sabtu yang asalnya hari Jumaat mereka disuruh muliakan, tapi mereka tukar kepada hari Sabtu. Maka Allah mengharamkan kepada mereka untuk keluar membuat aktiviti seumpama aktiviti menangkap ikan dan juga perkara-perkara lain diharamkan kepada mereka pada hari Sabtu. Lalu apa yang berlaku bila mana hari Sabtu Allah Ta'ala haramkan kepada mereka untuk tangkap ikan? Ini disebutkan dalam surah Allahumma salli ala Muhammad yang lepas kita ada bincang detail sikit. Nanti sampai kepada ayat ini saya akan bagi tahu ayat berapa yang ceritakan tentang kisah dilarang kepada Bani Israel untuk tangkap ikan pada hari Sabtu. Maka sekali lagi Allah menurunkan ujian kepada mereka, disuruh untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu mereka sengaja tukar lagi arahan Allah, sengaja nak berlawan lagi dengan apa yang Allah suruh. Mereka buat satu plan ataupun satu perancangan untuk menipu Allah. Itu yang Allah ceritakan. Faja'allaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma'izatan lil muttaqin. Maka Allah turunkan kepada mereka azab yang hukuman supaya menjadi pengajaran kepada orang-orang yang kemudian dan orang-orang yang semasa itu untuk menjadi pengajaran kepada mereka. Apa yang berlaku ketika itu ialah untuk menipu Allah. Ketika itu mereka bila mana pergi ke sungai ataupun pergi ke laut pada hari Sabtu, ikan semua timbul keluar. Datang besoknya hari Ahad, tak ada ikan. Dan kisah ini berlaku kepada Bani Israel yang memang duduk di tepi pantai. Lalu kalau datang hari lain ikan tak timbul, hari Sabtu banyak pula ikan yang keluar. Dan hari Sabtu itulah Allah larang kepada mereka untuk tangkap ikan. Nak tengok engkau tadi nak sangat apa nama hari Sabtu dimuliakan, maka Allah balas kepada mereka untuk larangan untuk menangkap ikan. Tak masuk akal pun kalau kita fikirkan apa bentuk punya larangan. Tapi Allah nak menguji kepada sejauh mana mereka boleh bersabar dengan perintah Allah. Lalu datang hari Ahad, ikan tak keluar. Datang hari Sabtu, ikan makin banyak. Tapi dilarang untuk tangkap ikan. Macam jadi satu pesta di tepi sungai itu. Setiap hari Sabtu, masing-masing Bani Israel datang ramai-ramai duduk di tepi pantai tengok ikan-ikan yang keluar. Tapi geram, tak boleh nak tangkap. Sebab Allah larang. Lalu ketika itu mereka runsing, apa kita nak buat ni? Ekonomi pun makin jatuh. Sebab tak dapat tangkap ikan, tak dapat nak jual. Tambah pula pada hari Sabtu itulah ramai orang yang datang nak cari ikan. Ketika itu mereka runsing, apa kita nak buat ni? Ada apa-apa cara tak supaya boleh lepas daripada perkara ni? Ketika itu datang syaitan, menyerupai seorang lelaki tua di kalangan mereka yang sedang sibuk membicarakan macam mana nak lepas daripada perkara ni. Kata syaitan, aku ada satu idea supaya kamu tidak berlawanan dengan perintah Allah, tapi kamu akan dapat ikan-ikan yang keluar pada hari Sabtu tadi. Macam mana caranya? Kata syaitan, okey, kamu disuruh oleh Nabi Musa jangan tangkap ikan pada hari Sabtu kan? Ya, betul. Kalau tangkap hari Ahad boleh? Boleh. Ideanya macam ni, kata syaitan. Apa salahnya kalau hari Sabtu ikan-ikan yang keluar, yang timbul kat laut tadi tu, kamu buatkan semacam satu batas ataupun satu gali, satu parit kecil supaya ikan-ikan tadi tu daripada laut dia pergi ke satu tempat, kemudian kamu tutuplah lubang tu ataupun parit tadi tu kamu tutup. Perbuatan kamu tu bukan tangkap ikan, kamu hanya menggali parit, kamu tak tangkap ikan pun. Lalu bila mana ikan tadi tu kamu dah gali parit tadi tu, dah gali parit, maka ikan tu dah masuk ke parit tadi tu, kamu tutuplah. Besok hari Ahad kamu tangkaplah ikan daripada parit tadi tu, mestilah ikan tu tak boleh masuk ke laut semula. Bagus, kata Bani Israel. Maka ikan pun dapat, perintah Allah pun dapat diikut. Tapi sebenarnya yang mereka nak buat adalah menipu Allah. Yang mereka nak buat adalah untuk tidak mahu ikut cakap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang berlaku kepada mereka bila mana buat macam tu?
Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kera, disumpah untuk jadi kera. Ini berlaku di zaman Bani Israel. Mereka ini yang tidak mahu ikut cakap Allah. Kenapa begitu besar azab Allah? Sebab yang pertama, tak nak ikut cakap Allah. Lepas tu cari apa jalan yang boleh menipu Allah. Itu kan banyak berlaku di zaman kita sekarang. Yang haram sudah diharamkan, lepas tu dia cari apa jalan untuk mengaburi haram tersebut. Tapi dia tak sedar ketika dia buat macam tu, dia sebenarnya nak menipu Allah. Bukan nak menutup mata manusia, tak ada guna tutup mata manusia daripada perkara haram, sebab yang haram yang halal semuanya kembali kepada Allah, seperti mana yang dibuat oleh Bani Israel. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai kera, sebagai satu balasan kepada mereka. Lalu mereka tidak hidup di atas muka bumi kecuali selama 3 hari, kata Imam Ibn Kathir. Mereka hidup hanya selama 3 hari, yang ditukar manusia tadi itu ditukar jadi kera. Ada kata para ahli tafsir, orang-orang tua daripada kalangan mereka bertukar menjadi khinzir, orang-orang muda bertukar menjadi kera sebagai balasan kepada mereka. Lalu mereka hidup di atas muka bumi selama 3 hari, tak boleh makan, tak boleh minum. Lepas itu mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu balasan kepada mereka, kepada orang yang akan datang. Dan juga kisah ini disebutkan dalam Al-Quran secara khasnya adalah untuk mengingatkan Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di sini bagaimana kuasa Allah untuk mengubah apa sahaja pun sekelip mata. Manusia boleh berubah jadi kera. Di zaman tabi'in dulu, lebih kurang tahun ke 100 Hijriah, ada juga berlaku satu kisah seorang yang pernah ditukar oleh Allah jadi kera. Diceritakan kisah di zaman seorang tabi'in, ada seorang ulama' yang banyak memuji Rasulullah dengan qasidah dan juga dengan syairnya. Namanya Umar bin Mubarak radhiyallahu anhu wa arda. Syekh Umar bin Mubarak ini berasal daripada Yaman. Dan orang ini adalah orang yang banyak menulis qasidah dan syair-syair memuji Rasulullah. Satu hari bila orang yang bernama Umar bin Mubarak ini, dia pergi melakukan haji. Lepas tu dia pergi Madinah. Pergi Madinah dan beliau bermula untuk membacakan qasidah dan juga syair-syair untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan makam Nabi, dengan berhadapan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau bacakan qasidahnya, beliau membacakan syairnya untuk memuji Rasulullah. Tiba-tiba ada satu orang datang. Ada satu orang tua datang kepada Syekh Umar bin Mubarak namanya. Kata orang tua tadi, ya fulan, boleh tak engkau ikut aku balik ke rumah sekejap? Aku nak jamu kamu makanan, kata beliau. Orang tadi pun kata, okeylah. Dia pun pergi ikut orang tua tadi balik ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, masuk-masuk dalam rumah, diikat Syekh Umar bin Mubarak. Bila diikat Syekh Umar bin Mubarak ini, diikat tangannya, kemudian kata orang tua ni, celaka engkau. Amatlah sakit hati aku bila mana aku dengar engkau puji Muhammad. Ya, ini orang yang tak suka untuk dengarkan kata-kata pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka engkau. Geramnya aku tengok, aku dengar engkau memuji Muhammad. Maka apa dibuat? Dipotong lidahnya Syekh Umar bin Mubarak. Dipotong lidahnya Syekh Umar bin Mubarak dan diberikan lidah tersebut kepada beliau. Dengan kata-kata, dengan mengatakan kata orang tua tadi kepada Syekh Umar bin Mubarak, nah, ambil kau punya lidah, pergilah puji kau punya Muhammad kalau kau mampu untuk puji lagi. Maka dilepaskan. Beliau yang telah terputus dia punya lidahnya, yang darah tengah keluar daripada mulutnya, terus dengan menangis, dengan pegang lidah tadi, dengan merasakan sedih,
kalau lidahnya tidak boleh digunakan lagi untuk berselawat kepada Rasulullah, lidahnya tak boleh guna lagi untuk membaca qasidah, lidahnya tak boleh guna lagi untuk membaca syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan kesedihan tadi beliau terus pergi ke makam Rasulullah dan beliau berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalaulah Tuan punya makam ini, yakni Rasulullah, tak suka kepada aku punya kata-kata pujian, tak suka dengan aku punya syair, maka engkau jangan kembalikan lagi aku punya lidah. Tapi kalau Tuan punya makam ini redha dengan apa yang aku buat, Tuan punya makam ini suka dengan apa yang aku buat, maka engkau kembalikanlah aku punya lidah ini, ya Allah." Maka setelah beberapa ketika beliau tertidur di dalam Masjid Nabawi di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpinya beliau bermimpi jumpa Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi, dan di dalam mimpinya tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil lidah tadi dan letakkan balik di dalam mulutnya. Setelah beliau terbangun daripada tidur, maka lidahnya sudah semula kembali ke tempat yang asal. Dan terus lagi memuji Rasulullah lepas itu. Ini kisah diceritakan oleh guru kami Syed Habib Umar radhiyallahu anhu wa arudah. Pada tahun berikutnya beliau datang lagi haji, pergi lagi Masjid Nabawi. Pergi lagi Masjid Nabawi, duduk lagi di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca qasidah, baca syair, baca kata-kata pujian kepada Rasulullah. Tiba-tiba datang pula seorang anak muda. Dan mempelawa Syekh Umar bin Mubarak ini balik ke rumah. Beliau teringat kisah tahun lepas ataupun beberapa tahun lepas lah yang lidahnya kena potong. Tapi oleh kerana kesungguhan anak muda tadi yang nak ajak pergi rumah, dia pun ikut. Pergi-pergi tengok rumah yang sama. Allah. Rumah yang sama yang beberapa tahun lepas diajak oleh orang tua yang kena potong lidah. Dah rasa takut dah ni. Tapi tak apa, tawakal Allah, pergi tengok. Masuk ke dalam rumah tersebut. La haula wala quwata illa billah. Maka yang dilihat di dalam rumah tersebut adalah seekor kera yang dikurung dalam satu kandang yang besar. Seekor kera yang dikurung yang sedang mengganas dalam satu kandang. Kata orang muda tadi, "Ya fulan, kamu tahu tak siapa ni?" "Allah wa Rasulullah alam," kata orang tadi. "Ini aku punya ayah yang potong kau punya lidah dulu, yang ketika kau memuji Rasulullah. Ini aku punya ayah yang dulu potong kau punya lidah. Maka sebaik dia potong kau punya lidah, Allah tukarkan aku punya ayah ni jadi kera." Maka tidak mustahil, sebab pernah berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel satu kaum, bukan satu orang, satu kaum ditukar oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kera. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku maafkan apa yang orang ini buat." Setelah beberapa ketika ditukarkan balik semula menjadi manusia yang biasa. Ini kisah menunjukkan kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja pun yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah boleh mengubah apa sahaja pun yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan Allah tidak perlu untuk mengikut logik akal manusia. Apa yang Allah nak buat tidak semestinya sesuai dengan kita punya logik akal. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat seterusnya, ayat yang ke-67. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini satu kisah yang baru, masih lagi dalam kisah Bani Israel dan juga Nabi Musa. Bermula pada ayat ke-67 sehinggalah kepada ayat 71. Sehingga ayat ke-72. 73. 61 hingga 73. Lebih kurang berapa ayat ni? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 7 ayat. 7 ayat ini yang cerita tentang kisah sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Hanya 7 ayat ni sahaja. Saya sengaja kira sampai 7 tadi supaya nak bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ke 85? Lebih kurang 86. 85.
286 ayat dalam surah Al-Baqarah yang cerita tentang sapi betina hanya 7 ayat. Lalu kenapa hanya dengan kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam 7 ayat, seluruh surah Al-Baqarah itu dinamakan dengan kisah sempena 7 ayat itu sahaja? Yakni 7 ayat dinisbahkan dengan 280 ayat yang lain. Itu bukan satu nilai yang besar. Satu kisah yang sikit yang diceritakan dalam surah ni, lalu seluruh Al-Quran dinamakan dengan sempena kisah Al-Baqarah ini. Ini salah satu metodologi penamaan surah Al-Quran. Salah satu cara untuk kita faham, surah-surah di dalam Al-Quran semuanya bukan daripada ijtihad para as-sahabah, tetapi semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Turun satu-satu ayat, maka Nabi akan bagi tahu kepada para as-sahabah, surah ini dinamakan dengan surah sekian, surah itu dinamakan dengan surah sekian. Maka 114 surah semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk kita memahami akan penamaan surah-surah Al-Quran, ada satu kitab yang khas dikarang oleh seorang ulama hanya membicarakan tentang metodologi penamaan surah dalam Al-Quran. Bukan cerita tentang kisah, bukan cerita tafsir apa tidak, tapi hanya cerita tentang metodologi penamaan surah-surah Al-Quran. Ada surah yang satu surah hanya ceritakan tentang satu cerita itu sahaja semuanya. Lalu surah itu dinamakan dengan surah sekian, maka seluruh surah itu menceritakan tentang kisah itu. Kebanyakan surah-surah yang pendek lah. Surah Al-Qadar contoh, cerita tentang Lailatul Qadar kan. Daripada awal, 6 ayat daripada awal sampai habis, semuanya cerita tentang Lailatul Qadar. Ada surah-surah yang panjang, maka penamaan surah tadi itu adalah bersempena satu kisah yang sedikit yang ada dalam surah tadi. Kebanyakan surah-surah yang panjang dalam Al-Quran adalah dinamakan dengan salah satu cerita yang ada dalam surah tersebut. Macam Al-Baqarah, macam An-Nisa, macam surah Yusuf, surah Ibrahim, semua surah-surah yang lain yang tu semua tu. Kisahnya tak banyak pun, tapi dinamakan seluruh surah bersempena dengan kisah yang sedikit tadi. Apa sebabnya? Sebabnya ialah Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan betapa pentingnya kisah Al-Baqarah, kisah sapi betina di dalam surah Al-Baqarah. 280 ayat yang cerita tentang perkara lain. Cerita Bani Israel, cerita tentang kejadian Nabi Adam, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang orang munafik, cerita tentang macam-macam perkara yang lain. 280 ayat, 279 ayat, hanya 7 ayat yang cerita tentang kisah sapi betina. Lalu seluruh surah itu dinamakan dengan sapi betina Al-Baqarah untuk nak bagi tahu kepada kita betapa pentingnya kisah Al-Baqarah ni. Ini salah satu metodologi Al-Quran. Apakah yang disebutkan di dalam ayat tentang cerita tentang Al-Baqarah ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id qala Musa liqaumihi. Ketika, dan ingatlah ya Muhammad ya Rasulullah, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor sapi betina. Lalu apa kata Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa ya Musa. Adakah engkau hendak menjadikan kami ini macam bahan permainan? Engkau nak memperbodohkan kami ke ya Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Kita kena baca dulu ayat, beberapa ayat, supaya nanti bila saya cerita kita boleh faham. Qala du'u lana rabbaka. Maka ayat tadi tu yang kita baca tadi, ayat ke-67, suruhan Allah kepada Bani Israel untuk sembelih sapi betina. Apa sebab suruh sembelih? Nanti kita akan ceritakan. Maka setelah disuruh oleh Allah untuk sembelih sapi betina, Bani Israel ini degil. Asalnya Allah Ta'ala hanya suruh sembelih je, tapi mereka degil. Degilnya apa? Mereka tanya sapi betina itu macam mana, saiznya apa, warnanya apa. Harapan mereka Bani Israel, bila mana banyak tanya macam tu, harapan mereka akhirnya Nabi Musa akan cakap, tak payah sembelih lah. Harapan mereka macam tu. Tapi tidak.
Sebenarnya soalan-soalan mereka tadi lebih sukarkan mereka. Lebih menjadikan mereka tu lebih sebagai satu azab kepada mereka. Kisahnya ialah, di zaman Bani Israel dahulu, berlaku satu kisah, iaitu di mana seorang daripada kalangan Bani Israel yang saleh, daripada umat Nabi Musa, orang yang baik, seorang yang tua. Dan orang ini adalah seorang yang mempunyai harta yang banyak tetapi tidak ada anak. Ini cerita sebab apa Allah Ta'ala suruh sembelih sapi betina ni. Maka orang kaya ini, orang tua ini yang tidak ada anak, hartanya banyak, maka dia suruh kepada anak saudaranya. Anak saudaranya untuk menjaga hartanya. Ketika itu datang syaitan. Kata syaitan kepada anak saudaranya tadi, "Ya fulan, sampai bila engkau nak jadi orang yang jaga harta engkau punya pakcik ni? Engkau tak nak mewarisi ke? Sampai bila engkau nak jaga?" Maka kata pemuda tadi, "Macam mana aku nak mewarisi, pakcik aku belum mati." Maka kata syaitan, "Kalau macam tu engkau buatlah." Buatlah, maknanya apa? Bunuhlah pakcik kamu supaya engkau boleh mewarisi harta kamu. Engkau dah minta pakcik kamu untuk kahwinkan dengan anak perempuannya, dia tak bagi. Sebab pemuda tadi nak mewarisi harta pakciknya, dia pinang anak kepada pakciknya, tak diberikan izin untuk bernikah. Lalu datang syaitan. Syaitan bagi tahu cara, engkau nak sangat harta kan? Maka apa caranya? Bunuh pakcik kamu. Maka dibunuh. Setelah dibunuh, apa dibuat oleh fulan ini? Dia letakkan mayat pakciknya tadi di hadapan satu rumah kampung yang sebelah. Bila mana bangun pagi, yang diletak lepas bunuh pada waktu malam lah, dia ajak pakciknya keluar kata nak pergi satu tempat, kemudian dibunuh, diletak di satu kampung yang sebelah. Kemudian bila mana besok paginya, orang-orang kampung tu bangun, nampak ada mayat seorang di hadapan salah satu rumah daripada rumah-rumah yang ada di situ. Lalu apa yang berlaku? Berlaku peperangan, pergaduhan antara dua kampung ni. Maka kampung yang pakcik ini berasal tadi, mereka marah kepada orang kampung sebelah sebab mereka kata, "Kamu yang membunuh orang kampung kami." Orang kampung pula kata, "Kami tak tahu apa-apa, tiba-tiba ada mayat dekat depan rumah." Lalu bergaduh. Yakni ahli keluarga daripada orang tua ni menuntut balas daripada orang kampung sebab mayatnya ada di sana. Termasuk juga si pemuda ni konon-konon. Maka sebagai penyelesaian kepada perkara tersebut, dah bergaduh, dah sampai tak boleh selesai, mereka pergi kepada Nabi Musa. Kata mereka, "Ya Musa, anta nabiyullah, fas'al lana rabbaka an yubayyin lana." Ya Musa, engkau adalah pesuruh Allah, engkau Nabi Allah, maka mintalah kepada Tuhan kamu untuk selesaikan masalah kami. Cuba kita lihat segala cerita interaksi Bani Israel, orang Yahudi dengan Nabi Musa. Kalau kita baca dalam Quran, interaksi mereka bila mana nak sebut Allah, mereka takkan sebut Tuhan kami, mereka akan kata Tuhan kau ya Musa. Yani mereka tak pernah kata, boleh saja kalau dengan mereka mengatakan mintalah kepada Allah, kepada Tuhan kami untuk selesaikan, tak. Tapi mereka akan kata apa? Minta, fas'al rabbaka ya Musa, minta kepada Tuhan kau untuk selesaikan masalah kami. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Allah turunkan ilham dan wahyu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, untuk nak selesaikan masalah ini, untuk nak tahu siapa yang bunuh, apa sebab dia bunuh, maka Allah suruh kepada Nabi Musa alaihi salam, 'Ya Musa, qala ya Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah.' Katakan kepada mereka, 'Ya Musa, Allah Ta'ala suruh kepada kamu, Bani Israel yang bergaduh, dua kumpulan ni, dua kampung ni bergaduh, Allah Ta'ala suruh kepada kamu untuk sembelih sapi betina, untuk selesaikan kamu punya masalah. Nak tahu siapa yang bunuh, nak tahu kenapa orang yang bunuh tu, apa sebabnya? Sembelih sapi betina." Tak masuk akal kan? Sebab tu kata Bani Israel, "Atattakhidna huzwa ya Musa?" "Ya Musa, engkau nak perbodohkan kami ke? Kami datang kepada engkau nak tanya siapa yang bunuh, supaya kamu minta kepada Tuhan kamu untuk selesaikan masalah kami. Bagi tahu kepada kami siapa yang bunuh, sebab apa? Tiba-tiba engkau suruh kami sembelih sapi betina. Kau ingat kamu ni, kami ni bodoh ke ya Musa? Atattakhidna huzwa? Nak mempermainkan kami ke ya Musa?" Kata Nabi Musa, "La,
A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat jahil ataupun sesuatu yang tidak patut. Ini perintah Allah. Satu pengajaran kepada kita di sini, kenapa Allah Taala suruh kepada Nabi Musa yang Allah boleh saja bagi tahu kepada Nabi Musa yang membunuh itu adalah fulan bin fulan. Tapi ada cerita di sebaliknya. Kenapa Allah suruh kepada mereka untuk sembelih sapi betina? Lalu, bila mana tidak ada cara lain kepada mereka untuk mengetahui siapa pembunuh tadi kecuali dengan sembelih sapi betina. Lalu setelah itu, mereka disuruh untuk mencari sapi betina. Tapi, mereka tak boleh terima arahan Nabi Musa tadi itu, mereka tak boleh terima. Ini apalah Musa ni? Kami nak tahu siapa pembunuh, disuruh pula sembelih lembu, sembelih sapi betina. Tak boleh terima. So, mereka sengaja macam nak susahkan untuk nak cari sapi betina tadi tu. Lalu berlakulah cerita yang disebutkan dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-69. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innaha yaqul innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata lagi, ini Bani Israel, ya Musa, pohonlah kepada Tuhan kamu untuk kami supaya diterangkan kepada kami apa warna sapi betina yang kami perlu sembelih. Maka Nabi Musa pun menjawab bahwasanya Allah berfirman, lembu betina itu ialah seekor lembu yang berwarna kuning, kuning tua warnanya. So, lagi menyukakan orang-orang yang melihat. Ha, ambil kau. Mana nak cari lembu warna kuning? Asalnya Allah suruh kepada mereka untuk sembelih sapi betina. Memang persuruhan Allah tadi itu tak masuk akal. Sebab Allah sengaja nak menguji kepada Bani Israel. Boleh tak mereka ikut cakap Nabi Musa walaupun tak masuk akal? Itu namanya iman. Namanya iman, percaya kepada Nabi, beriman kepada Rasul. Itu maksudnya beriman kepada apa yang dicakap oleh Rasul tersebut. Kalaupun yang dicakap oleh Nabi tadi itu tak masuk akal. Kita lihat macam mana imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya para sahabat, mereka tak pernah letakkan ukuran apa yang disuruh oleh Nabi, mereka tak pernah kenakan dengan logik akal mereka. Tak, mereka tak pernah buat, sebab itu bukan namanya iman. Iman itu percaya dengan apa saja, tasdik bima jaa anin nabi. Percaya bulat-bulat apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang dicakap oleh Nabi, semuanya dipercayai. Ada satu kumpulan para sahabah Nabi Muhammad, Nabi suruh pergi ke satu negara. Dan Nabi kata, kamu ikut jalan ni. Sampai kamu sampai ke negara tersebut. Untuk pergi perang kalau tak silap, naik kuda. Satu kumpulan para sahabah. Suruhan Nabi untuk kamu ikut jalan sini. Mereka pun pergi sampai hujung jumpa laut. Sampai hujung jumpa laut. Maka sebahagian daripada kalangan mereka, lautlah. Kita kena cari jalan lain ni. Kata sebagian lain, ini Rasulullah yang suruh ikut sini. Memanglah Rasulullah suruh. Tapi kalau kat depan dah ada laut, takkan tak faham-faham, carilah jalan lain. Kata sebagian, tidak. Kalau Rasulullah yang suruh, kita buat. Suruhan Rasulullah, Allah sebut dalam Al-Quran, la taja'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan suruhan Nabi kamu, panggilan Nabi kamu, seruan Nabi kamu, seperti mana seruan orang-orang kamu yang lain. Maka apa yang berlaku? Mereka terus. Sebab nak menyahut suruhan Rasulullah, terus dengan izin Allah berjalan kuda tadi atas air. Sebab ikut cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung nanti lepas azan insya-Allah. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mempertikaikan dan juga memikirkan secara logik akal apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh terus buat. Maka suruhan para rasul itu tak macam suruhan orang lain. Suruhan para nabi, ini wahyu daripada Allah. Maka buat saja apa yang disuruh oleh para nabi. Itu juga berlaku dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Ada satu cerita tentang seorang sahabah di Madinah. Satu hari dia masak untuk nabi, masakkan sup kambing. Seekor sup kambing lah, kambing yang kecil dimasak, satu ekor. Maka beliau bersama Rasulullah, bersama beberapa para sahabat tengah makan. Maka Nabi minta kepada sahabat tadi, Abu Ubaidah kalau tak silap. Maka diminta, Nabi minta berikan lengan kambing tadi. Sebab Nabi suka makan bahagian lengan kambing kan. Lengan ke apa kambing dinamakan? Allah alam. Lengan kot.
Maka dia mintalah bahagian yang Nabi sukai tadi, bahagian lengan kambing tadi tu diberikan. Nabi pun makan. Lepas tu Nabi minta lagi kali kedua. Dia ambilkan lagi lengan yang kedua. Nabi pun makan habis. Kemudian Nabi minta lagi. Maka kata sahabatnya, dia ada Rasulullah, kambing kan ada dua lengan. Dia mana ada tiga. Nabi bukan tak tahu. Maka kata Nabi, ya Aba Ubaidah, kalau tak silap saya. Kata Nabi, ya fulan, kalau engkau tak potong aku punya cakap tadi, selagi aku minta, selagi itu engkau akan ambil lengan kambing. Kalau engkau tak potong aku punya cakap tadi. Maknanya apa? Selagi Nabi suruh ambil, selagi itu akan jumpa lengan kambing tu. Tapi tak nak ikut cakap Nabi. Nak cuba kenakan apa yang Rasulullah sebut dengan dia punya logik akal. Memanglah kambing ada dua lengan, takkan Rasulullah tak tahu. Tapi sebabnya apa? Sebabnya dia letakkan apa yang disuruh oleh Rasulullah tu sama macam suruhan orang lain. Maka kata Nabi, ha, itu kalau engkau teruskan, kau akan jumpa. Selagi aku suruh berhenti, selagi itu engkau akan ambil lengan kambing. Jadi bukan seperti mana Bani Israel. Mereka, Nabi Musa AS menyuruh kepada mereka untuk sembelih sapi betina. Ditanya pula, ya fadu'ulana rabbaka yubayyin lana, suruh Tuhan kamu terangkan kepada kami ya Musa. Maka kata Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua, la faridun wala bikrun, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan umurnya di antara itu. Itu jawapan pertama. Mereka tanya, suruh Tuhan kamu bagi tahu lembu macam mana nak sembelih. Itu kan sifat biasa kalau orang disuruh satu perkara tapi dia tak nak buat, dia akan banyak tanya. Macam kalau kalau ibu-ibu suruh anak pergi kedai kan belikan barang, dia akan cakap, kedai mana mak? Ada ke barang tu kat kedai tu? Barang tu berapa harganya? Kalau kedai tutup macam mana? Banyak soalannya. Soalannya banyak sebab dia tak nak buat. Macam itulah Bani Israel tadi tu. Dia tanya banyak soalan dengan harapan supaya dia tak nak buat. Maka yang awal-awal Allah suruh sembelih seekor sapi betina tu dah suruhan yang umum. Tapi ditanya lagi, suruh Tuhan kamu terangkan macam mana? Maka kata Nabi Musa, ha, Allah Ta'ala suruh sembelih seekor sapi betina yang tak terlalu muda, tak terlalu tua. Kemudian pertengahan umurnya. Maka kata Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun, buat apa yang cakap, jangan banyak tanya. Ini baru satu apa nama, satu sifat. Kalau kamu tanya lagi, maka akan susah lagi kamu nak jumpa sapi tu. Tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa cakap dah tadi, buat je apa yang suruh, jangan banyak tanya. Mereka tanya lagi, ya Musa, tanya kepada Tuhan kamu, diterangkan kepada kami apa warnanya. Maka Allah Ta'ala suruh untuk sembelih, cari sapi betina berwarna kuning. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashaba alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ditanya lagi, maka mereka berkata, mintalah kepada Tuhan kamu ya Musa, supaya diterangkan kepada kami lembu betina yang mana satu ni. Kami dah pening dah ni, kata mereka. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, susah untuk kami memilih. Sedangkan tak susah pun sebab dah nak cari sapi betina warna kuning, sebenarnya mereka tak jumpa. Oleh kerana banyak sangat tanya, maka Allah suruh kepada mereka untuk sembelih seekor sapi betina yang susah nak jumpa. Diceritakan dalam tafsir, 40 tahun mereka cari sapi betina tu. Nak cari sapi betina yang warna kuning, yang tak terlalu muda, tak terlalu tua, kemudian sifatnya pula tadi disebutkan, kalau sifatnya ialah ayat yang ke-71, lembu yang dikehendaki itu lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, tidak pula digunakan untuk mengangkut air, tidak menyiram tanaman, tidak cacat, tidak ada belang pada warnanya. Sudah. Pokoknya apa? Pokoknya tak nak ikut cakap Allah. Maka banyak tanya, maka lebih sukarkan mereka. Akhirnya disebutkan pada ayat yang ke-71, qala al-ana ji'ta bil haqqi. Ha, sekarang baru kami jelas ya Musa. Padahal mereka dah pening dah, macam mana nak cari sapi betina yang begitu sifat-sifatnya tadi. Akhirnya 40 tahun mereka cari, baru jumpa sapi betina itu di satu orang tua. Yang orang itu tak nak jual kecuali dengan harta yang banyak, kalau diberikan dengan harga yang sangat mahal. Maka mereka terpaksa bayar sebab nak selesaikan masalah pergaduhan dua kaum ni. Kalau asalnya tadi tu mereka senyap, buat apa yang Allah cakap, beli je kambing, apa dah kambing pula dah, beli je sapi betina mana-mana boleh. Tapi sebab degil dengan cakap Allah,
tak nak dengar cakap Allah, maka akhirnya mereka terpaksa membeli seekor sapi betina yang sifat-sifat yang disebutkan dalam 5 ayat tadi ni dengan harga yang sangat mahal, diceritakan mil'un min zahabin, dengan satu bejana emas. Wallah alam berapa harganya, disebutkan dalam tafsir satu bejana penuh dengan emas, harga untuk seekor lembu. Sebab balasan kepada mereka, banyak sangat tanya dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka terpaksa beli. Kemudian barulah berlaku cerita yang sebenarnya pada ayat yang ke-72. Wa id qatabtum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malu ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah telah menzahirkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Kemudian kata Allah, kami berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian daripada anggota lembu yang kamu sembelih itu. Kadzalika yuhillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang berlaku bila mana mereka dah jumpa sapi betina tadi, disuruh sembelih. Selepas disembelih sapi betina, ni kisahnya tadi tu sebab apa? Disuruh sembelih sapi betina sebab nak tahu siapa pembunuh, kan? Maka Allah suruh lagi dengan satu lagi suruhan yang sekali lagi tak masuk akal. Apa disuruh? Kamu sembelih sapi betina tu, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ambil sebahagian daripada anggota tubuh badan sapi betina tadi tu, idribuhu. Pukul si mayat tadi tu. Pukul si mayat tadi tu yang dibunuh, kadzalika yuhillahul mauta. Mayat tadi bangun terus hidup. Maka ada pengajaran di situ. Pengajarannya apa? Kenapa Allah suruh kepada mereka untuk buat satu perkara yang tak masuk akal? Boleh je dengan Allah terus bagi tahu kepada Nabi Musa siapa yang bunuh. Tapi dengan banyak soalan tadi menyebabkan mereka lagi mendapat balasan yang berat daripada Allah. Kemudian setelah daripada itu Allah nak tunjukkan kepada mereka betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu kepada Bani Israel, beginilah Allah taala akan hidupkan orang-orang yang dah mati nanti. Seperti mana Allah hidupkan sekarang seekor dengan hanya menggunakan bahagian daripada lembu tadi tu, dipukul mayat tadi tu bangun, hidup balik mayat tadi bangun, bagi tahu yang membunuh aku adalah fulan bin fulan, anak saudara aku yang bunuh aku sebenarnya, dia bunuh aku dengan sebab sekian, kemudian mati balik. Maka Allah nampakkan kepada Bani Israel bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan seseorang. Supaya apa? Supaya mereka lebih kuat beriman dengan Allah, supaya mereka nampak macam mana kuasa Allah depan mata, supaya mereka lebih takutkan kepada Allah, lebih kuat mereka punya iman. Tapi bukan itu yang berlaku. Berlaku dengan lebih teruk lagi. Sebab tu dalam ayat yang seterusnya, nanti kita akan bahaskan pada kelas akan datang, ayat yang seterusnya, summat qasat qulubukum min ba'di dhalika. Kemudian kata Allah, hati mereka tu jadi keras, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Hati mereka tu jadi keras macam mana batu ataupun lebih keras daripada batu. Sebab apa? Dah nampak depan mata macam mana Allah hidupkan orang, lepas tu matikan semula. Depan mata masih lagi nak berdegil, tak nak ikut cakap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bani Israel, macam-macam benda yang Allah perlihatkan kepada mereka. Dapat makanan daripada langit, dapat payungan naungan awan, dapat minuman daripada batu. Semua benda-benda yang tak masuk akal semua Allah bagi kepada mereka supaya nak bagi tahu akan kekuasaan Allah. Tapi tetap juga mereka dengan perangai mereka yang tidak mau bersyukur dan hendak melawan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran kepada kita hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kisah ini menunjukkan satu pengajaran, beberapa pengajaran yang besar, antaranya yang paling terpenting adalah menunjukkan akan kekuasaan Allah. Dengan harapan kalau kita dengan mengetahui kisah-kisah macam ni, kita baca ayat-ayat macam ni, makin kuat hubungan kita dengan Allah, makin kuat kebergantungan kita kepada Allah, makin kuat kita dengan memahami akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadikan apa sahaja pun, yang boleh mengubah apa sahaja pun dengan kekuasaan Allah. Maka kembalikan pengajaran yang ada dalam ayat ni kepada kita. So dalam ayat ini juga antara perkara yang menunjukkan satu pengajaran kepada kita adalah menceritakan tentang kesedaran akan hari akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang dah mati, kemudian Allah matikan semula, begitulah kesedaran yang perlu kita ambil
daripada ayat ini, kita juga nanti akan Allah matikan dan akan Allah hidupkan semula. Walaupun kita semua beriman dengan perkara tersebut, kalau tak beriman dengan kematian, tak beriman dengan hari kebangkitan, kufur daripada Islam. Batal kita punya iman, kita semua beriman alhamdulillah. Tapi tidak memadai dengan iman itu, maka apa yang kita perlu ialah kepada kesediaan untuk menghadapi hari tersebut. Jadi dengan baca-baca ayat-ayat kebesaran Allah hari ini pun alhamdulillah, kita pun baru solat gerhana pagi tadi, kita nampak akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebutkan dalam surah Yasin akan antara ayat-ayat kebesaran Allah adalah Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan matahari, jadikan bulan, Allah jadikan segala-galanya, wal qamara wasyamsa, semua itu bulan, matahari, semua itu berjalan dengan dia punya jalan. Tapi pernah akan berlaku beberapa ketika yang menunjukkan akan ianya berada, yang menunjukkan perkara-perkara itu, ini mesti ada satu kuasa yang boleh menyebabkan perkara itu berlaku. Itu satu perkara yang sangat perlu kita faham. Bukan hanya tengok telur boleh berdiri. Memang telur boleh berdiri, itu sainsnya lah. Kan? Sibukkan pagi tadi semua orang suruh pergi solat gerhana, dia sibuk dengan letakkan telur. Tengok, memang telur akan berdiri masa gerhana matahari pun. Tapi bukan itu kita punya fokusnya. Itu dari segi sainsnya lah. Alhamdulillah lah kalau kita dapat juga tengok yang kalau perkara itu menyebabkan kita ini lebih merasa akan takjub dengan kekuasaan Allah, alhamdulillah. Tapi yang fokusnya itu adalah mengambil pengajaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan kita lebih merasakan kita ini perlukan kepada Allah, Allah tak perlukan kepada kita. Kita dengan merasakan kita ini sentiasa bergantung kepada Allah, Allah langsung tidak akan pernah bergantung kepada kita. Supaya kita ini merasakan kita ini sentiasa akan berada di tangan Allah untuk diapa-apakan sahaja kita ini, dan kita sentiasa mahu supaya sentiasa kita ini berada di dalam naungan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa na'udzubika min du'a'i la yustajab, wa na'udzubika min 'amali la yuqbal, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.